Tami Abraham, saya akan lebih ajib usai Piala Dunia 2022. Abraham mengakui dirinya berada dalam kepercayaan diri rendah setelah tidak mampu memperlihatkan performa impresif. Striker AS Roma, Tami Abraham, menjanjikan performa lebih baik lagi selepas Piala Dunia 2022 setelah mendapat sorotan menyusul performanya yang mengalami penurunan pada musim ini. Ketika didatangkan Roma pada musim 2021-2022, Abraham menjadi striker paling produktif bagi Giallorossi dengan mencetak 27 gol dalam 53 penampilan. Namun, situasi terbalik terjadi pada musim ini. Abraham tidak memperlihatkan ketajaman pada paruh pertama musim 2022-2023 karena baru melesakkan 4 gol di seluruh kompetisi. Setelah mandul sejak September lalu, selepas mengalahkan Empoli 2-1, Abraham kembali menorehkan namanya di papan skor ketika mengimbangi Sassuolo 1-1 Kamis 10 November dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 25 tahun itu menegaskan ia belum memperlihatkan performa sesungguhnya, sehingga performanya dianggap tak sesuai harapan. Abraham berjanji penampilannya akan jauh lebih baik selepas Piala Dunia. Roma masih menjalani satu laga lagi sebelum kompetisi mengalami jeda. Selepas laga melawan Sassuolo, pelatih Roma Jose Mourinho menyebutkan menurunnya performa Abraham disebabkan pikiran sang pemain sudah beralih ke Piala Dunia. Namun pada akhirnya, nama Abraham tidak masuk ke dalam skuad Inggris. Performa jeblok pada musim ini membuat Abraham kehilangan tempat di tim nasional. Manajer Gareth Southgate lebih mempercayai Raheem Sterling, Harry Kane, Jack Grealish, Bukayo Saka, Phil Foden, Marcus Rashford, dan Callum Wilson di lini depan. Salam olahraga!